di jungle deh. Enggak ada kena. Luar kayak pamit nih. Nama lengkapnya Muhamim. Muhamim. Pakai C H A M. Acara bersih tentang desa ini sebenarnya apa sih Pak? Kalau misalnya boleh dijelaskan sedikit. Ini saya jelaskan mulai awal. Ini adalah ide pertama muncul dari Pak Ami ini. Pak Ami punya ide. Ayo, ngajuinnya acara. Sing gurung ono nong dindi. Dimana tuh tempat kan belum ada. Kalau untuk yang bersih desa atau apa itu kan sudah seumum kesannya. Nah, di sini Pak Ami punya ide, punya gagasan. Kita itu ngerumah tetengger. Nah, ngerumah tetengger supaya kenapa? Yang keluarga-keluarga yang masih hidup ini bisa ingat sama sejarah. Dan itu ternyata Pak Amin punya apa itu 3R artinya. 3R itu kalau berhubungan dengan rumah tetangga itu ada 3R ya, rokok, rosong, dan roh. Nah, itu filosofinya di situ. Kenapa kok rokok? Nah, ini senang kayak ini. Rokokmu ya apa? Ketika kamu membasuh batu nisan dari leluhurmu, keluargamu, itu anakmu, atau itu ibumu, bapakmu, nenekmu, kakekmu, itu gimana perasaanmu? Dan yang kedua nanti, nah, ketika kamu sudah membahasnya gitu, kamu itu akan teringat. Kami suatu saat akan seperti ini, kamu akan kembali seperti ini, gitu. Kegiatan tetengger ini sudah dilakukan berapa kali Pak? Ini baru perdana. Oh ini perdana berarti ya. Nah ini kan nanti untuk kedepannya mungkin bisa diadakan 1 tahun 3 kali, kita lihat momentum. Di sini kan ada momen itu Haul Mbah Soleh ini, mungkin nanti itu bisa diadakan acara seperti ini. Yang kedua, kita menjelang Ramadan. Ini kan ketepatan hari ini kan besok itu kan puasa lebaran haji kan gitu. Makanya ini waktunya akan dan alhamdulillah ini warga itu sangat antusias. Nah, ini tujuannya kita itu seperti yang saya tulis di itu tadi. Ini ya, tujuannya untuk supaya si rukun. Untuk merukunkan itu kan kita punya perlu sarana, artinya perlu sarana. Nah, di kebetulan yang di sini yang dimakamkan di sini ini ada 4 RT, mulai 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 warga RT nanti kumpul sini bareng-bareng di sini kumpul tempat di satu. Selain ini makam ahli apa namanya ini apa? Makam ya, warga juga infonya juga bersih apa? Makam Mbah Soleh sendiri ya. Itu seperti apa ya? Ya itu tadi kan prosesi itu kelihatannya acara itu biar kelihatan religius, biar kelihatan ada ruhnya, ada ininya itu kan masih sanang gini rek mumpung ono makamnya Mbah Soleh. Artinya Mbah Soleh itu kan orang sini tuh bilang itu sesepuh nih. Sesepuh. Ya ono sing ngarani wong itu dapat alas macam-macam lah. Karena kalau kita itu mencari tentang cerita Mbah Soleh yang sedetail itu sampai sekarang pun orang sini belum ada yang tahu gitu. Cuman yang tahu, cuman banyak ada yang tahu, cuman versinya berbeda-beda. Jadi nggak bisa ini versinya kayak gini, kayak gini nggak bisa. Tetapnya kayak gini nggak bisa. Makanya di sini kan belum ada tulisan tentang Mbah Soleh, siapa, bagaimana, dulu belum ada. Karena versinya macam-macam. Karena saya tanya orang yang tua-tua di sini sejak zaman dulu itu sudah putus berarti ya. Enggak tahu. Ya cuma dari cerita dari mulut ke mulut gitu aja. Kalau dari mulut ke mulut itu memang ini prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah.